Tadi kita pada hari ini spot check. Mudah sekali kita buat jajar. Lepas perhimpun dan kalau ada spot check ni, korang jangan jadi penakut. Ini tidak aku tengah makut ni. Dekat status WhatsApp dia, story IG dia, ataupun post TikTok dia, takkan main lagi. Dia ajar mafia, kau tahu tak? Jangan cari pasal dengan orang seperti aku. Aku mungkin terlihat terdiam, tetapi sekali kau bersuara, segala gunung ikut bergegar. Okey, murid-murid, semua sila beratur. Kita akan adakan spot check. Budak bodoh yang ajar mafia tu, dia orang pertama lari. Perlahan-lahan dia undur ke belakang. Lepas tu dia ambil satu step ke kanan, ke kanan, ke kanan. Zap, hilang. Orang-orang penakut macam kau ni, kau tak payah kahwin dengan perempuan. Kau kahwin dengan babi. Setelahnya murid-murid, bila korang di spot check ni, janganlah melawan orang yang tengah spot check korang. Pengawas yang tengah spot check kau tu tengah jalankan amanah dia. Masa dia tengah spot check kau tu, kuku kau panjang, rambut kau panjang. Lepas tu kau buat muka macam anjing dengan intonasi suara yang kasar. Aduh, kau elok sikit. Rambut aku mana ada panjang tu? Kuku aku mana ada panjang? Cikgu disiplin datang. Ni apa hal kuku macam babi? Cuba kau tengok tu. Segala masa silam kau boleh nampak dekat kuku kau. Rambut pula okey, tepi nampak pendek dan kemas, atas nampak macam anjing. Sekali orang-orang, bila korang spot check budak-budak dekat perhimpunan ni, pastikan korang jangan sesekali select. Ini tidak kau tengok kau ni. Bila orang lain dia check sampai ke tali pinggang dia check, kau tahu tak? Sampai je turn member dia, dia senyum, member dia senyum. Alah sar, buat kerja sebagai pengawas, ha? Ha, saya banyak salah, tak ada sikit saja. Kuku panjang, rambut panjang, nempel tak ada baju dalam buana seluar, cikan kasut tak ada kapur. Okey, awak lepas. What the fuck? Ha, Mutu, rambut panjang tu nak lari mana, Mutu? Ayo, kada boleh. Tiap satu like yang video ni dapat, Mutu akan kena gantung sekolah satu hari. Ayo, terima kasih banyak-banyak, cikgu. Gantung 3 minggu pun dapat, cikgu. Bodoh! Jangan harap cikgu akan gantung kamu. Kamu akan belajar sejarah dengan cikgu 1 jam tiap kali mereka like. Pergi masuk kelas sekarang. Tajuk minggu depan, masuk kelas.